Astu. Puna pigatre semeton, dumugi sate becik lan rahayu. Ugrayang titiang inhang angge, titiang truni Krisna. Titiang truna Maisa, pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan salah satu kegiatan dari keluarga mahasiswa Hindu Dharma, Yowana Brahmawidya, Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu pelatihan kepemimpinan di Desa Dukuh Penaban, Kabupaten Karangasem. Pelatihan kepemimpinan yang kita laksanakan di Desa Wisata Dukuh Penaban Karangasem. Selanjutnya, kami juga akan mewawancarai beberapa narasumber terkait harapan mereka kepada pengurus KMHD YBT Undisa setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan kepemimpinan tahun ini. Terkait harapan kami sebagai panitia pelaksana dan diberikan kepercayaan sebagai ketua panitia, harapan setelah diadakannya pelatihan kepemimpinan tahun 2023 ini, semoga pengurus kedepannya bisa menjaga solidaritas dan menjaga asas kekeluargaan itu agar berkesinambungan dan serta bisa menghargai, merangkul adik-adiknya ke depan supaya pengurusan ini bisa berkesinambungan dan menjaga solidaritas dengan asas kekeluargaan. Harapan dari pelaksanaan pelatihan kepemimpinan ini adalah pengurus diharapkan dapat memaksimalkan setiap potensi diri yang dia miliki, khususnya dalam hal kepemimpinan, sehingga kedepannya potensi diri yang dimiliki yang sudah dimaksimalkan dapat berperan aktif dalam rangka menunjang keberhasilan dan pengembangan organisasi. Sekian dari Tiang. Baik, jadi harapan Tiang selaku alumni di KMHD YBT Undisa setelah terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan tahun 2023 ini, seperti yang dia sampaikan waktu ini, bahwa agar kegiatan pelatihan kepemimpinan ini tidak dijadikan sebagai ajang rutinitas belaka atau sekedar formalitas, tapi memang benar-benar untuk melatih dan mendidik pengurus KMHD, baik yang pengurus lama maupun pengurus baru, agar dalam menjalankan keorganisasian yang akan dijalani selama satu tahun ini memberikan efek, memberikan hasil baik untuk organisasi itu sendiri maupun untuk pribadi setiap pengurus. Intinya agar kegiatan ini bermanfaat dan enggak sia-sia, semeton pengurus di sini ikut organisasi agar adalah timbal balik ataupun manfaat yang bisa dirasakan untuk diri sendiri, organisasi, dan berdampak untuk masyarakat secara. Rancang kegiatan pelatihan kepemimpinan KMHD YBT Undisa tahun 2023. Akhir kata kami tutup dengan para lulusan. Om Santi 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 Satyam Eva Jayati Jaya.